Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Singarimun Channel. Hari ini saya memperkenalkan obat yang sangat bagus ya, seperti Pegasus. Ini cocok buat cabai supaya tidak daun tidak menguning, atau juga dapat mematikan hama atau ulat. Dan kemudian ada skor 205 EC. Ini juga cocok buat cabai atau terong, paprika dan kentang. Ini sangat bagus ya. Dapat juga melebatkan atau menghijaukan daun cabai, dan juga saya campur dengan petrilun kombi 1 ya. Nah, ini juga sangat bagus untuk tanaman-tanaman seperti pokok cabai. Untuk takarannya, pemakaiannya cukup dengan Pegasus 1 tutup botol dan skor 1 tutup botol dengan petrilun kombi 1 saset. Untuk takaran airnya menggunakan air bersih ya. Dengan takaran tersebut dicampur dengan ketiganya dengan kapasitas 16 liter. Untuk warna Pegasus itu berwarna putih ya, berwarna putih, dan dicampurkan dengan air nanti berubah menjadi seperti warna susu. Sama juga dengan skor 250 EC, itu cairannya berwarna putih, jika dicampur dengan air juga berubah menjadi air susu. Untuk petrilun kombi 1 itu yang satu saset itu dia berjenis tepung berwarna hijau. Jadi ketiganya itu jangan lupa dicampur dengan kapasitas 16 liter air. Jadi itu cocok banget untuk seperti cabai, banyak manfaat kegunaannya dengan tanaman-tanaman jenis yang lain. Jadi hari ini saya khusus untuk jenis tanaman pokok cabai. Dapat juga bermanfaat mematikan hama, ulat, dan jenis-jenis hama lainnya, dan juga membuat daun yang sebelumnya menguning, jadi membuat daun pun menjadi hijau. Untuk pokok atau pohon cabai tersebut ini perawatannya sangat mudah sih, mudah-mudah rumit, yang penting dirawat dengan baik. Oke, saat ini saya melakukan penyemprotan langsung ke daun dan batang atau buah ya. Saya melakukan kegiatan ini supaya pohon cabainya membuahi dengan bagus. Untuk kapasitas 16 liter bisa menggunakan pompa yang besar ya. Kalau saya dengan pompa yang kecil dengan kapasitas 3 liter. Jadi saya tuangkan dulu ke ember yang besar, baru saya cicil, saya campur, kemudian saya cicil dengan spray yang kecil karena saya tidak memiliki pompa yang besar ya, untuk kapasitas 16 liter. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel saya, Singarimun Channel. Jangan lupa klikkan notifikasi loncengnya agar rekan-rekan tidak ketinggalan info-info atau informasi atau berbagi ilmu dengan rekan-rekan.
daun cabai saya menggunakan polybag sekitar 200 polybag ya, sekitar 200 polybag yang saya tanam pohon cabai di polybag. Ini sebagian sudah berbuah dan sudah menghasilkan buah cabai, sebagian belum. Jadi saya rawat dengan obat ini. Sebagian ada yang terkena hama seperti kutu daun, yang kutu daun ini dapat merusak daun cabai. Kutu daun ini menghisap sari-sari daun sehingga dapat daun tersebut mengering atau rontok. Ini yang sudah berbuah ya, juga untuk cabai tersebut ya. Oke, ini cukup tinggi pohonnya ya. Jadi, sebagian sudah berbunga dan sebagian sudah berbuah atau menghasilkan buah. Daunnya keriting, daun keriting juga dapat bagus menggunakan obat tersebut. Jadi seperti daun keriting, ini saya lakukan ke tomat juga ya, semprotkan ke tomat. Seperti daun keriting, daun kuning atau hama itu bisa juga menggunakan ketiga obat tersebut. Bisa juga langsung rekan-rekan cek di Google atau YouTube manfaat ketiga obat tersebut, seperti Pegasus dan Scott Wars Spicy dan Pegasus. Nah, ini yang langsung kita tanam ke tanah dan menanam polybag. Ini hasilnya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan komen, dan hidupkan notifikasi loncengnya. Ini ada cepoka, ini kolam ikan gurami. Oke, terus ikuti channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.